Tengku Kurian bahas permintaan Aneria Ricci saat diranjang, dia minta saya. Rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Rian sedang berada di ujung tanduk karena sang YouTuber telah mengajukan gugatan cerai. Sidang perdana dengan agenda mediasi pun bahkan telah dilaksanakan beberapa hari lalu. Namun Ricis kekeh ingin bercerai dari Rian. Kini publik kembali menyoroti berbagai video lawas yang muncul di media sosial atas kedekatan keduanya sebelum menggugat cerai. Salah satunya soal permintaan aneh yang dilayangkan Ria Ricis di atas ranjang bersama sang suami. Kejadian tersebut sempat dilontarkan oleh Teuku Rian saat menjadi bintang tamu dalam acara Lapor Pak di salah satu stasiun televisi swasta. Pada awalnya Andhika Pratama selaku host melontarkan pertanyaan kepada Teuku Rian untuk keduanya menikah. Ria Ricis semenjak nikah pernah nggak minta aneh-aneh sama kamu? Tanya Andhika Pratama. Permintaan yang aneh-aneh, ya sih. Yang paling aneh itu bahkan nggak dibilang tersiksa tapi emang kesukaan istri. Jawab Teuku Rian dilihat dari video yang diunggah di akun Instagram @viralseleb. Teuku Rian yang hadir dalam kesempatan tersebut kemudian menjawab bahwa sang istri menyukai dirinya jika tidur tanpa menggunakan busana. Dia minta saya tidur gak pakai baju, jawab Teuku Rian tertawa. Sontak saja mendengar jawaban yang dilontarkan Teuku Rian tersebut, para host langsung tertawa. Itu gak aneh tapi kode. Bocah nih ah, timpal Surya insomnia. Di sisi lain, sidang perceraian Ria Ricis dan Teuku Rian saat ini tengah berjalan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Keduanya sempat menghadiri sidang cerai pertama dengan agenda mediasi. Namun sidang mediasi tersebut tidak membuahkan hasil sesuai keinginan Teuku Rian yang masih mau bersama Ria Ricis. Kini Teuku Rian harus legowo menerima bahwa Ria Ricis ingin berpisah dari dirinya usai 2 tahun menjalani pernikahan.